warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa kelas 7 SMP Negeri 7 Kota Cirebon, selamat datang ibu ucapkan di SMP Negeri 7 Kota Cirebon. Selamat bergabung dengan kami di keluarga besar SMP Negeri 7 Cirebon. Segeralah kalian beradaptasi dengan lingkungan di SMP 7. Semoga kalian dapat menuntut ilmu dengan maksimal di sini. Perkenalkan, nama Ibu Sarmi Ningsih, biasa dipanggil dengan Ibu Sarmi. Ibu, insya Allah satu tahun ini akan mengawal kalian, membimbing kalian pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS. Sehubungan dengan situasi negara kita yang sedang mengalami pandemi COVID-19, maka pembelajaran sekarang ini belum bisa dilakukan dengan tatap muka, sehingga pembelajaran kita dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh atau daring, atau kita kenal juga dengan istilah online. Untuk itu, Ibu akan memberikan video pembelajaran mengenai materi pembelajaran IPS yang pertama, yaitu mengenai manusia, tempat, dan lingkungan. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita berdoa dulu ya. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk anak-anakku yang beragama non-muslim, silahkan kalian berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kalian masing-masing. Baiklah anak-anakku, kita mulai saja materi kita untuk bahasan kali ini, yaitu mengenai ruang dan interaksi antar ruang. Ya, sebelum kita bahas mengenai materi ruang dan interaksi antar ruang, coba kalian perhatikan dulu gambar yang akan Ibu tayangkan berikut ini. Yang pertama, gambar yang Ibu tayangkan ini. Kalian pasti tahu ini gambar apa? Ini adalah gambar aktivitas jual beli di pasar. Ya, sekarang gambar yang kedua. Coba perhatikan. Ini gambar apa? Kalian yang hobinya olahraga pasti sangat mengenal gambar ini ya. Ini adalah gambar lapangan futsal. Pasti di antara kalian banyak yang senang main futsal ya. Mainnya di sini. Sekarang kita lihat yang ketiga. Ini gambar apa, anak-anakku semua? Ini adalah gambar sawah ya, aktivitas yang dilakukan oleh Pak Tani di sawah, menanam padi untuk keperluan memenuhi makanan pokok kita, yaitu nasi ya, beras sebelumnya dari nasi. Nah, kemudian terakhir menunjukkan kepada kalian, ini gambar apa? Nah, ini adalah gambar aktivitas kegiatan belajar mengajar di kelas ya, yang sekarang ini belum bisa kita lakukan ya. Untuk apa kira-kiranya anak-anakku, ibu tayangkan gambar-gambar tersebut? Nah, ini adalah ada hubungannya dengan materi yang kita pelajari sekarang ini, yaitu tentang ruang dan interaksi antar ruang ya. Yang kalian lihat tadi ada pasar, ada lapangan futsal, ada sawah, ada sekolah, dan mungkin banyak sekali. Itu semuanya adalah ruang yang tersedia di permukaan bumi ini yang memberikan kita aktivitas tempat tinggal untuk kelangsungan hidup kita. Itu menunjukkan bahwa semua itu adalah ruang. Ruang yang disediakan di permukaan bumi ini untuk kita tinggal dan melakukan kegiatan kita untuk kelangsungan hidup kita. Jadi, secara umum, ruang adalah tempat di permukaan bumi ini, baik sebagian maupun keseluruhan, di mana manusia bisa tinggal dan beraktivitas demi untuk kelangsungan hidupnya. Ruang yang tadi ditunjukkan berupa gambar-gambar itu adalah ruang tempat kita makhluk hidup beraktivitas. Ya. Nah, terdiri dari apa saja ruang itu? Yang pertama ada yang disebut dengan lapisan udara
kita kenal dengan nama atmosfer. Yang kedua ada lapisan air atau yang kita sebut dengan hidrosfer. Yang ketiga ada lapisan tanah dan batuan yang kita kenal dengan istilah litosfer. Dan yang keempat adalah organisme atau makhluk hidup, nah, termasuk diantaranya adalah kita manusia. Di batas ruang dapat diartikan bahwa seluruh tempat dan unsur-unsur yang ada di dalam tempat itu yang dapat mempengaruhi kehidupan organisme atau makhluk hidup yang ada di dalamnya. Ya, nah kita ketahui tadi dari gambar yang pertama tadi yang ditayangkan oleh ibu tadi bahwa karakteristik setiap ruang atau ciri-ciri setiap ruang itu berbeda. Peruntukannya pun juga berbeda. Ya, ada pasar. Pasar peruntukannya untuk apa? Lapangan futsal peruntukannya untuk apa? Tidak bisa dibalik-balik. Tidak bisa dicampurkan fungsinya. Jual beli di lapangan futsal tidak mungkin terjadi kan? Atau main futsal di pasar tidak mungkin juga kan? Maka setiap tempat, setiap ruang itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Setiap wilayah misalnya juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ya, kita contohkan kota kita ini, kota Cirebon, kita kenal berada di dataran rendah, kotanya dengan suhu yang cukup. Sementara tetangga kita Kabupaten Kuningan misalnya itu memiliki udara yang relatif lebih sejuk ya karena berada di dataran tinggi. Jadi karakteristik Cirebon dan Kuningan tentu saja berbeda. Ya. Nah, itulah yang menyebabkan di dalam ruang kota Cirebon dan di dalam ruang kota Kuningan memiliki karakteristik yang berbeda. Isi di dalamnya pun berbeda. Ya, misal kota Cirebon memiliki potensi sumber daya ikan laut, misalnya seperti udang, bandeng, ya. Sementara kota Kuningan, Kabupaten Kuningan memiliki karakteristik yang memiliki banyak sekali potensi di bidang sayuran. Cirebon dan Kuningan bisa berinteraksi karena ada perbedaan karakteristik itu. Kita akan bahas nanti lebih lanjut ya. Nah, karena karakteristik yang berbeda, maka terjadilah interaksi antar ruang. Jadi, dapat diartikan interaksi antar ruang adalah hubungan timbal balik yang terjadi antar ruang ya, yang memiliki perbedaan potensi yang dapat berpengaruh terhadap tingkah lakunya baik langsung maupun tidak langsung. Seperti contoh kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan yang tadi ibu sampaikan kepada kalian. Ada tiga bentuk interaksi antar ruang. Yang pertama adalah pergerakan orang atau mobilitas penduduk. Yang kedua adalah pergerakan barang atau energi yang disebut dengan transportasi. Dan yang ketiga adalah pergerakan informasi atau disebut dengan komunikasi. Ya. Nah, pergerakan orang yang terjadi itu mengakibatkan ruang dan ruang yang lainnya itu terhubung. Misal kita dari Cirebon pergi ke Kuningan, dari Kuningan pergi ke Cirebon. Itu adalah pergerakan orang setiap hari. Ya, ada yang rumahnya di Kuningan kerja di Cirebon, ada yang rumahnya di Cirebon kerjanya di Kuningan, bisa jadi begitu. Itu adalah hubungan yang terjadi timbal balik. Ya. Yang kedua adalah pergerakan barang atau energi. Ya, yang disebut dengan transportasi. Seperti kita ketahui, transportasi sekarang berkembang dengan sangat pesat. Ya, misalnya antar kota terhubung dengan sangat mudah karena transportasi yang sangat memadai. Ya, ada transportasi darat, ada transportasi laut, ada juga transportasi udara. Yang ketiga adalah pergerakan informasi atau biasa kita kenal dengan istilah komunikasi. Komunikasi adalah salah satu dari bentuk interaksi antar ruang yang terjadi secara tidak langsung
ya, satu ruang dengan ruang yang lain terhubung, terjadi hubungan timbal balik tanpa harus kita datang ke tempat itu. Misalnya kita menggunakan handphone, kita bisa terhubung dengan saudara kita yang ada di luar kota, walaupun tidak perlu kita datang ke tempat itu. Atau kita mendengarkan siaran berita, informasi yang datang dari seluruh dunia ini bisa kita dapatkan saat ini juga, karena kita terhubung secara informasi. Jadi pergerakan informasi atau juga disebut dengan pergerakan gagasan menjadikan komunikasi antar ruang satu dengan ruang yang lain itu terhubung. Nah, bagaimana interaksi antar ruang itu bisa terjadi? Apakah pasti satu ruang dengan yang ruang lain itu pasti terjadi interaksi? Ada tiga syarat terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama adalah saling melengkapi. Yang kedua adalah kesempatan antara. Dan yang ketiga adalah kemudahan transfer. Ya, coba kita lihat satu persatu. Ya, yang pertama, bagaimana satu ruang dengan ruang yang lain itu bisa terjadi interaksi? Karena dua ruang ini bisa saling melengkapi. Ya, contoh yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu adalah misalnya kita yang ada di kota Cirebon ini berada di daerah dataran rendah atau pesisir yang kita ini kaya akan potensi hasil laut. Sementara tetangga kita Kabupaten Kuningan itu berada di dataran tinggi. Yang kaya potensi di sana adalah potensi sayur-sayuran. Kita di dataran rendah, di pesisir, tidak kaya potensi sayuran, tapi kita kaya potensi hasil laut. Sementara mereka yang ada di dataran tinggi kaya akan potensi sayuran, tapi mereka tidak kaya pada potensi hasil laut karena mereka bukan berada di pesisir. Maka kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan bisa saling berinteraksi karena bisa saling melengkapi. Kabupaten Kuningan mengirimkan sayuran ke kota Cirebon, sementara kota Cirebon dapat mengirimkan hasil lautnya ke Kabupaten Kuningan. Jadi baik masyarakat atau penduduk yang ada di kota Cirebon atau di Kabupaten Kuningan sama-sama bisa menikmati hasil laut dan bisa menikmati sayuran. Jadi saling melengkapi. Itu adalah syarat pertama terjadinya interaksi antar ruang. Ya. Nah, sekarang yang kedua, adanya kesempatan antara. Kesempatan antara itu terjadi seperti kalian bisa nanti lihat di bagian yang berikut ini. Misalnya adalah wilayah A. Ya, wilayah A biasa berinteraksi dengan wilayah B. Wilayah A kaya akan sayuran, tapi dia minus potensi laut. Wilayah B kaya akan hasil laut, tapi dia minus sayuran. Nah, ada wilayah C muncul belakangan. Wilayah ini juga sama dengan wilayah B, yaitu wilayahnya kaya akan hasil laut tapi minus sayuran. Nah, wilayah A yang semula berinteraksi dengan wilayah B itu kemudian mengalihkan interaksinya dengan wilayah C. Karena apa? Salah satu pertimbangannya adalah karena wilayahnya lebih dekat. Sehingga interaksi yang terjadi yang tadinya dengan B beralih dari A ke C. Ya, interaksi yang terjadi antara A ke B melemah, sementara dari A ke C menguat. Yang ketiga adalah kemudahan transfer. Ya, interaksi antar ruang bisa terjadi antar ruang satu dengan ruang yang lain itu karena ruang itu mudah untuk terhubung. Ya, aksesibilitasnya ada dan mudah. Ya, itu tandanya mudah terjangkau. Misalnya kita dari Cirebon pergi ke Kuningan untuk melakukan aktivitas perdagangan,
pergi tidak terlalu sulit. Karena apa? Karena akses jalannya yang baik, sarana prasarana jalannya baik, ya. Kemudian jaraknya juga tidak terlalu jauh, sehingga waktu tempuhnya juga tidak terlalu lama. Dan kemudian biaya transportasinya untuk pergi ke sana pun tidak terlalu mahal. Sehingga ruang Kota Cirebon dengan ruang Kabupaten Kuningan terhubung dengan sangat mudah. Sehingga terjadilah interaksi antar ruang antara Kota Cirebon dan Kota Kuningan. Demikianlah anak-anakku video pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa menerimanya dengan baik.